Welcome, bre-bre semua. Jumpa lagi bersama saya, Adam Tovian, di game GTA Online ini, bre. Dan di video kali ini, bre, saya akan mereview dan menunjukkan cara bagaimana mendapatkan outfit langka yang satu ini, bre. Outfit yang hanya muncul di event Natal kali ini, bre. Jadi nggak cuma outfit Yeti aja, bre, yang langka, bre. Karena outfit ini juga outfit langka. Anjay. Oke. Jadi sebelum kita mereview outfit yang satu ini, bre, aku langsung tunjukkan aja bagaimana cara mendapatkan outfit yang bernama, bentar, lupa namanya, bre. Outfit yang bernama, nah, The Goat's Outfit ini, bre. Jadi dia itu ceritanya, ini diambil dari kisah mitologi, bre. Jadi zaman dulu itu ada monster yang sering mengganggu event-event Natal, bre. Nah, namanya ini, namanya The Goat's ini. Cara dapetinnya gimana? Kita langsung ke tutorialnya nih, bre. Cara dapetinnya, kalian perlu satu orang teman, bre. Ceritanya, bre. Jadi di lobby kalian itu minimal harus ada dua orang, bre. Kalian dan teman kalian, satu teman kalian, bre. Dan kalian hanya perlu menunggu 48 menit, bre. Jadi stay di lobby tersebut, dua orang ya, dua orang stay di lobby tersebut sampai 48 menit atau 1 jam kurang lah. Nah, ntar kalau kalian udah menunggu selama 48 menit, The Goat's ini akan secara random muncul di depan kalian, bre. Dan akan langsung mencuri duit kalian. Jadi pastiin di dompet kalian, di player GTA ini kan ada uang di bank sama uang di dompet, bre. Pastiin di dompet kalian ada uangnya minimal 100.000, bre. Semakin tinggi kalian masukin duitnya, semakin besar juga chance The Goat's ini akan muncul dengan lebih cepat, bre. Dan pastiin juga teman kalian yang nemenin kalian di lobby itu ya, dia sembunyi di dalam gedung, bre. Jadi jangan ikut di luar. Jadi teman kalian di gedung, kalian harus di luar gedung, bre. Supaya The Goat's-nya ini muncul ya, bre, ya. Nah, kalau Goat's-nya ini udah muncul, kalian uangnya kan akan dicuri tuh, bre. Dan akan gelimpang jatuh gitu, bre. Kalian langsung buru-buru berdiri, lalu langsung tembak. Atau kalau Mbak Tukinah ini kan langsung mengejar The Goat's-nya, bre. Langsung ditabrak, habis itu ditembakin gitu, bre. Kalau kalian udah membunuh The Goat's-nya, otomatis kalian akan langsung mendapatkan The Goat's outfit, bre. Bang, ini bisa dilakukan di public session nggak, bang? Bisa, bre. Tapi aku sangat tidak merekomendasikan, bre, ya. Karena di public session itu kan rame banget, bre. Ada yang lagi perang, ada yang bawa opresor, nembak-nembak misil nggak jelas gitu, bre. Dan karena di public itu orangnya ada banyak, itu chance kalian, kesempatan kalian buat men-spawn The Goat's ini semakin kecil, bre. Karena dalam waktu 48 menit, itu The Goat's ini cuma bisa muncul di depan satu orang, bre. Gitu ceritanya. Nah, kalau orangnya banyak, di publik kan ada banyak orang tuh, bre. Kalian ntar, kalau hoki ya bisa langsung muncul depan kalian. Tapi kalau nggak hoki, itu munculnya di depan player orang lain, bre. Dan kalian harus menunggu 48 menit lagi supaya untuk spawn The Goat's-nya. Orangnya ada banyak, nunggunya makin lama, bre. Nunggu dapat hoki, muncul The Goat's. Makanya di sini aku sangat menyarankan untuk di private session aja, bre, ya. Di invite only atau di friend session, kalian hanya butuh satu orang teman, bre. Minimal dua orang yang ada di lobby, otomatis kalian ntar akan langsung tanpa perlu menunggu lagi, bre. Langsung 48 menit muncul The Goat's di depan kalian, bre. Begitu, bre. Oke, itu dia untuk cara mendapatkannya, bre. Cukup simpel, cukup mudah. Hanya saja kalian butuh satu orang temen ya. Jadi ya, main GTA Online tuh butuh temen emang, bre. Kita akan langsung menuju ke reviewnya nih, bre. Review The Goat's outfit. Nah, jadi dia itu pakai baju Santa Claus gini, bre. Karena The Goat's ini ceritanya adalah musuh bebuyutannya Santa Claus, bre. The
Goods ini bre. Jadi dia iblis ya, iblis atau monster gitu bre, yang sering mengganggu Natal. Jadi monsternya nggak cuma Yeti. Kalau Yeti kan kemarin udah aku tunjukkan cara dapetinnya tuh bre. Kalau sekarang The Goods Outfit ini bre. Nah kita langsung bawa keluar bre ya. Dia berwarna biru gini bre, biru dengan baju merah dan mukanya kayak kayak orang utan sih, kayak kera gitu bre, kayak Sun Gokong. Sun Gokong berwarna biru. Anjay. Sun Gokong berwarna biru sambil memakai topi. Dan di sini aku yang notice bre, yang detail ya. Jadi kalau karakter kalian cowok itu nggak punya nenen bre. Nah. Jadi ini pengaruh ya. Kalau Yeti kan mau dipakai cowok, dipakai cewek tuh bodinya tetap sama bre, bentuknya bre. Kalau ini beda bre. Dipakai cowok, dipakai cewek itu, nah kalau dipakai cewek ada ini, nah beda kan bre, sep tubuhnya, bentuk tubuhnya itu beda bre. Kalau skin ini dipakai cewek bre, jadi lumayan detail ya. Nah kalau karakterku yang cowok tuh rata bre, kalau dipakai Mbak Tukinah langsung ada yang menonjol itu bre. Oke kita bawa keluar bentar bre, sambil jalan-jalan dikit bre. Enter garagi. Dan topinya hilang bre. Perasaan tadi pakai topi deh. Ya kan bre? Seingatku tadi pakai topi The Goods-nya bre. Topinya begitu aku masuk garasi bre, topinya hilang anjay. Kita sambil ini ya, sambil naik sepeda nih bre. Nah, jalan-jalan santuy naik sepeda ontel. Gak tahu tuh topinya diumpetin kemana tuh sama The Goods-nya nih bre. Oke, nah kita sambil jalan-jalan gitu ya. Asli tadi aku perasaan pakai topi deh, beneran deh. Pakai topi, tiba-tiba topinya hilang bre. Ini aku sedikit reka ulang bre ya. Jadi kalau kalian udah nunggu selama 48 menit bre sama teman kalian, ini kan aku di invite only session tuh. Nah itu kan cuma satu orang bre. Minimal kalau dapetin tuh harus dua orang bre. Kalau udah 48 menit kalian nunggu, kalian diem gini aja bre, diem gini, tiba-tiba langsung muncul di belakang itu bre. The Goods-nya bre. Langsung muncul di belakang, langsung nyuri duit kalian. Nah ini misal ada orang nih bre. Ayo The Goods datang, The Goods datang, langsung mencuri uang kalian gitu. Kamu juga tak curi uangnya gitu bre. dia yang lari bre. Ya curi nih bre. Sini kamu. Wah. Nah. Masih hidup, Bre. Aman. It's okay. Tuh, Bre. Reka ulang The Goods lagi mencuri ya. Jadi dipukulin sehingga dicuri. Ada Pak Polisi, Bre. Polisi. What the fuck, dude, katanya. Ke Pak Polisi. Oke, kita langsung kabur gini, bre. The Goods bawa sepeda nih, bre. Oke deh, bre. Itu dia sedikit review dan tutorial ya, cara mendapatkan outfit The Goods ini, bre. Dan ini outfit langka, seriusan, karena dia cuma muncul setahun sekali, bre, di event Natal, bre. Kalau kalian nyoba, bang, kok udah gak bisa, bang? Eventnya udah kelar, bre. Mungkin aku telat upload videonya ya. Telat upload videonya sehingga eventnya udah kelar, bre. Oke deh, bre. Mungkin untuk video kali ini segini dulu, bre. Saya Adam Tavian dan juga Mbak The Goods undur diri dulu, bre. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Terima kasih, bre. Thank you.